hingga seterusnya tak ada kesempatan lagi bagi kami untuk turut berjuang. Dan mau tak mau, kami dihadapkan kepada bangsa sendiri, saudara-saudara sendiri. Sudahlah, Min. Segala kejadian itu... Tidak, Bu. Apa jatahku? Aku memang berdosa. Juga kepada ibu, kepada bapak, dan Tumi. Jangan tunggu lagi, Pak Dono, Pak Bu. Pergi, kenapa, Bu? Ada kelebihan belanja, saya mau beli ayam untuk Kang Samin, Pak. Oh. Selain dari itu, saya mau beli apa lagi, Tung? Kalau bisa, saya mau beli baju. Saya berjanji untuk memilihnya, Bu. Dasar perempuan, yang dipikirkan hanya berperoleh saja. Ada Kang Samin ya. Apa yang harus aku mengerti? Apa yang harus kukatakan? Ibu tentu ingin tahu bahwa aku menjadi hero. Alami pertempuran-pertempuran. Tandanya pasukanku dikirim ke Burma untuk mempertahankan kekuatan Burma. Pada suatu waktu, ada rombongan penghibur tentara datang di rumah sakit itu untuk menghibur yang sakit-sakit. Tak luput aku dari sasaran mayat. Aku dipaksa menyanyi.
gentlemen, you are here now. A very, very nice boy, Mr. Tamin from Indonesia. Ayo Tamin Sang, keluarkan dong lagu Indonesianya. Ayo Min. The name of this song is Abbas Samudra. Samudra, lama kau merantau mengembara, apakah yang dicarinya? Ingin kau kamu mencari tak sejati daya yang gemilang menyinari jiwa sukma sanubari. Seperti ombak samudra, kembali ke pantai bahagia, membawa cahaya dewata. Sesudah itu aku kawin dengan dia. Kami hidup beruntung. Dan dia selalu berharap supaya suatu waktu bisa datang ke Jawa dan Sumi. Tapi pada suatu hari aku diperintahkan berangkat ke medan pertempuran untuk mengikuti salah satu pasukan. Istriku yang sedang mengandung terpaksa ku tinggalkan. Sudah aku masukkan. Mai, baik-baik kau di rumah. Dan doakan supaya aku lekas kembali dengan selamat. Jaga, apalagi kau sedang mengandung. Jangan khawatir, aku tahu itu.